Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Ari. Khabar baik. Salam Tuan, saya boleh start tepat. Tuan Farouk, ya. Kebetulan 2 hari lepas sakit angin saya datang semula setelah 6 bulan sembuh. Aduh, nyampahnya. Okey, kebetulan. Abang Rahim. Bang Rahim. Okey, baik. Bang Rahim. Waalaikumsalam Tuan Fadli. Itu yang saya boleh start tepat. Tuan, masa dia naik tak tahan lah. Acid reflux. Lepas tu brain fog. Okey, baik. Salam Tuan, Waalaikumsalam. Saya makan pes ayam perak madu, perut jadi sakit dan mulas. Ya, ini problem sikit lah. No? Apa, kalau nak perak ayam ni, baik kita buat perak sendiri je. No? Kalau Halia ni boleh trigger bloated. Oh, terima kasih Tuan Fadli. Kalau Halia ni boleh trigger bloated ke Tuan? Halia, Sat, Halia ginger kan? Ginger, dia ada satu benda dinamakan sebagai gingerol. Gingerol ni, compound gingerol ni, dia boleh irritate kita punya dinding usus. Dia baik tau, dia benda ni memang baik. Tapi kalau kita makan lebih sikit saja, dia nak jadi berangin. Okey, kalau jadi macam tu, kita kurangkan sikit je halia tu. Tapi jenis macam buat ayat halia tu tak payah lah kan. Orang macam contoh-contoh, orang kata dia minum air halia, dia jadi senang buang angin. Betul ya? Sebab apa? Sebab bila kita minum air halia, dia irritate kita punya dinding usus, dia trigger histamin. Histamin tu metabolize kita punya, dekat kita punya bakteri usus tu, dia menghasilkan lagi banyak gas. Dan gas ni yang bantu untuk merelaxkan kita punya LES supaya mudah kita nak sendawa. Nah, sebab tu dia kata halia ni buat apa, senang buang angin. Memang betul. Angin tu tak boleh nak sendawa, tak boleh nak kentut, jahanam jawab dia. Okey. Tapi kalau nak makan halia ni, makan dalam makanan, makan lah, tak ada masalah pun. Cuma cak air halia tu tak perlulah. Kalau nak buat makanan ada halia, okey, saya setuju. Tapi kalau buat air halia ni, bukan sedap mana pun. Waalaikumsalam Tuan Farhan. Okey, baik. Kita 3 minit lagi kita start lah. Bak, hari ni saya live ke office. Malah nak live ke rumah, segi anak-anak kacau, kita live ke office. Okay, terima kasih Tuan bagi banyak rose Tuan Fadli. Terima kasih banyak. Kalau budak-budak TikTok dia macam tu, macam tu, macam tu, macam tu, macam tu, macam tu, apa saya pun tak tahu sangat lah. Okay. Saya perasan bila makan sup ayam ada halia kan, bila senawa dia reflux rasa sup. Ya, betul lah tu, sebab halia aja. Tapi halia ni makan lah. Cuma kalau rasa macam tak apa nak sedap sangat tu, kita kurangkan sikit halia tu. Makan tetap makan. Nabi share sikit cara orang pregnant nak naikkan HB. Wife saya HB low, sorry out of topic. Okay, yang ni folic acid dengan sangobion lah. Vitamin B12, iron dengan folic acid. Yang ni tak boleh buat apa. Orang, kalau orang pregnant ni HB low tu biasa standard lah. Selalunya doktor, kalau pi sekarang ni, kalau pi hospital kerajaan pun dia bagi dah folic acid dengan sangobion. Lepas tu dia tengok teruk sikit. Kalau teruk sikit dia cucuk, dia bagi iberet. Kalau cucuk lagi, teruk lagi, kurang air ni, dia memang cucuk, cucuk air lah kat botol. Okay. Tuan Farhan, makan daging. Makan daging. Isteri saya dulu, kalau dia kalau pregnant, problem HB drop, makan daging. Garanti selesai. Okay. Sepuluh poin tujuh, sepuluh poin lapan. Okay, tak apa. Makan daging. Ubat dia makan daging lah. Orang cakap makan hati. Makan hati nak naikkan kita punya hemoglobin. Tapi saya tak setuju. Hati ni tepat atau pun okey sangat. Dan bukan kita meningkatkan kita punya increase iron intake tu menyebabkan kita boleh top up kita punya iron. Dia drop macam tu tau. Dia bergantung kepada kita punya, kalau orang pregnant, dia boleh pelbagai perubahan badan ya. Apa ni? Ini yang menyebabkan berlakunya masalah kurang iron tu. Jangan ada top up iron pun. Yang top up macam makan hati banyak tak mantu pun. Tapi kalau makan daging mantu. Okey, kalau saya pergi jogging, belah malam saya rasa nak tumbang. Kalau saya pergi jogging selalu kena macam ni. Kenapa ya? Sebab okey, untuk Tuan Farouk,
cara nak bagi apa kita boleh exercise balik. Dia standard. Kalau untuk orang ada masalah GGA ni, standard. Kalau dia baru nak training, baru dah start training balik, dia rasa macam jalan sikit nak tumbang, ataupun dia start lari tu jantung jadi laju, perut jadi sengkak, tiba-tiba berangin, sakit habis usuk ni, perut nak kram, ni perkara biasa. Perkara biasa. Dia jangan duk risau kata aku ni ada kanser ke apa ke segala. Sebab otak dia memang laju nak fikir kena buka-buka macam tu lah. Aku ada jantung lah apalah. Jangan duk fikir macam tu. Yang ni akibat kita punya hilang kebolehan untuk berhadapan dengan situasi stres tau. Okay. Sebab kita ada gangguan pada kita punya HPA-axis, hypothalamic pituitary adrenalinaxis. Kebolehan kita nak menghasilkan kortisol untuk nak berhadapan situasi stres tu kurang. So bila kita start, okay, mula-mula kita jalan saja. Kalau kita brisk walk saja, kita menggunakan energi secara aerobik. Tapi untuk orang yang mengalami masalah gastric gut anxiety, dia tak masuk aerobik tau. Dia masuk anaerobik terus. Okay. Lepas masuk anaerobik, dia terus kena jump kepada penggunaan glycogen sebagai sumber tenaga. Dia dipanggil sebagai glycogenolysis. Nak lompat ke sini, dia memerlukan tubuh badan orang GGA selalunya tak boleh sebab dia kurang simpanan glycogen. Okey, lepas tu kita tutup. Lepas tu dia akan pilih satu jalan lagi untuk urai otak sebagai sumber tenaga, dinamakan gluconeogenesis. Yang ni memerlukan adrenaline. So tubuh badan habis burn saja gula, dia start pilih gluconeogenesis, dia start hasilkan adrenaline. Adrenaline akan trigger secondary histamine release. Yang ni yang buat tuan tiba-tiba rasa kembung ke pasal, tiba-tiba jantung laju tak tentu pasal. Ni perkara biasa. Perkara biasa. Dia nak sakit belikat, nak sakit pinggang tak tentu pasal. Ni perkara biasa. So cara dia, kena kurangkan masalah leaky gut dulu. Tak apa, kita beli hafai tu betul lah. Kita kurangkan leaky gut dulu. Lalang tu lagi TikTok ni marah saya tak pin. Aku beg kuning. Okay. Kita kurangkan leaky gut dulu. Lepas tu kita start practice MBB untuk kurangkan histamine intolerance. Combine dua ni dia akan rawat, dia akan kurangkan inflammation dekat kita punya hypothalamus, mengurangkan membetulkan kita punya HPA axis. Kita boleh hasilkan kortisol yang mencukupi, dan baru kita boleh tengok progress lari, jalan tu kita boleh kuih lama kuih jauh. Dia benda ni pelan-pelan kayuh tau. Pelan-pelan kayuh. Dia jangan kita rasa macam aku nak buat hari ni, esok aku nak lega. Memang tak. Benda ni dia sepanjang hidup kita kena buat training lah. Okay, baik. Berdesing 24 jam sebab masalah endolymph fluid, pertambahan endolymph fluids. Kalau bahasa betul dia dipanggil sebagai endolymph hydrops. Akibat masalah histamine intolerance dekat bahagian dalam telinga kita. Ya, dia akan berdesing. Dia akan pening sekali. Okay, daging fresh dan daging frozen. Tuan-tuan, daging fresh atau daging frozen? Daging fresh lah, paling okay sekali. Start daripada tu, esok tu saya terus ada acid reflux pada bahagian perut, usus, brain fog. Perkara biasa. Relax saja 2-3 hari, bagi confident balik, dan kita training balik. Dah? Okay, baik, kita tengok siapa dia join lah. Okay, kulit bergerak-gerak macam badan lembu. Macam mana tu? Macam mana kulit bergerak-gerak macam badan lembu? Okey, cara paling cepat hilangkan sakit-sakit badan tuan. Dia sakit badan. Okey, contoh saya bagi. Macam orang kena influenza, macam orang kena COVID, macam orang kena RSV ke adenovirus ke, kena denggi sekalipun. Dia akan mengganggu kita punya penghasilan diamine oxidase dekat kita punya usus. Bila kurang penghasilan diamine oxidase dekat kita punya usus, kita akan berlaku masalah histamine intolerance. Histamine ni dia boleh bind dengan kita punya saraf kita tau. Okay, dia nama dia H1 receptor dekat kita punya tulang belakang ni. Dia boleh bind dengan kita punya saraf tu, menimbulkan rasa pain, rasa sakit. So cara dia, kita kena kurangkan masalah histamine intolerance, baru kita rasa tak ada rasa sakit. Telur omega boleh makan ketuan? Boleh, sangat-sangat. Silakan.
Okay, Sabri, kalau mampu better yang fresh. Ya, betul. Yang tu paling 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 proper lah, paling proper. Okay, kita tunggu Sat seminit, lepas tu kita start untuk topik kita hari ni. Saya nak kena pergi tutup belakang roller shutter tu Sat, saya takut orang masuk. Saya duduk kat office ni, duduk sorang-sorang. Saya masuk penyangak mampu ya aku. Sat lah. Okey, baik. Bersambung kita semula. Kita tengah tunggu untuk Dr. Dr. Ed. Tunggu Dr. Ed, Sat. Dr. Ed kata nak main. Tak kira. Cara cepat hilangkan histamin. Oh, histamin ni tak hilang. Histamin ni, dia adalah keperluan tubuh badan kita tau. Untuk regulate kita punya immune function apa semua. Dia memang sangat-sangat penting. Cuma yang berlaku masalah kalau kita kekurangan diamine oxidase dekat kita punya usus kecil, menyebabkan berlakunya masalah histamine intolerance. Itu sahaja. Kalau kursi hafai tapi supplement, tapi sampai yang lain tak ambil, okey kata saya ada problem histamine yang teruk. Cuba saja. Cuba. Dia memang orang kata, oh macam my hair, apa happy day apa semua ni. Tapi cuba baru kita boleh tengok peningkatan yang sangat drastik. Terutama vitamin yang Happy D Pro tu dengan Real B. Okey, untuk kalau duduk kita punya habit, kalau kita duduk kita punya habit selalu goyang kaki tu, macam mana nak ubah tu kan? Goyang kaki tu sebab tu tak bagus kan? Kalau duduk kita punya habit selalu goyang kaki tu, macam mana nak ubah? Tak ada apa nak goyang kaki. Tak ada masalah pun. Okey. Kaki kita ni dia pump tau. Okey. Kalau nak sentiasa sihat, selalu guna kaki lah. Badan kita ni dia guna apa tekanan, dia regulate kita punya turun naik darah ni guna hidrolik punya sistem. Hidrolik ni bermaksud dia function dengan cecair lah. Kaki kita ni bentuk dia macam pump. So kalau kita pump kaki turun naik, turun naik, turun naik, turun naik, baguslah dia pump darah naik turun naik, darah naik turun naik, turun naik, turun, tak ada masalah lah. Okay, Dr. Adrian dah masuk dah. Okay, saya invite Dr. Adrian, kita live together. Sementara tunggu Dr. Adrian. Okay, saya ada Assalamualaikum Dr. Ed. Waalaikumsalam. Okay. Saya cara semua berpanjangan sedikit nanti. Pagi tu kembung teruk sikit, memang dia nak sesemualah, bekal biasalah. Ada tengok dekat Google, dia cerita pasal apa goyang kaki. Okey, kita tanya Dr. Ed bab ni. Dr. Ed. Dr. Ed. Apa soalan daripada Tuan Fadli. Kalau duduk, kalau kita tengah duduk kan, lepas tu kita ada habit goyang kaki kan. Macam mana nak ubah? Sebab tu tak bagus kan? Okey, dia kata ada, tak bagus. Tak tahulah kot main mana cerita ni. Macam mana Dr. Ed punya apa pendapat? Silakan. Okey. Nak bagi pendapat pun susah juga. Saya pun habit macam tu juga. Habit. Benda tu kadang
kan tak sedar, nanti pun kaki goyang, gegar kan. Kita duk unjuk-unjuk kaki tu kan, tak sedar kan. Tapi betul, kalau saya dulu ada masa saya ada buat berniaga, saya rapat dengan seorang Cina ni, dia nampak kaki saya bergoyang, dia pukul kaki saya. Oh Cina, ya. orang Cina yang pantang. Orang Cina pantang, dia kata jangan, kaki jangan goyang. Bukan, dia kata, dia bukan kata tak sopan tak, macam ada ada pantang larang dia. Ini orang Cina lah kan. Tapi bila bila kita fikir balik pun, kalau kita depan orang, kalau kita buka goyang kaki macam tak apa-apa sopan kan. Kalau dari segi Melayu kita, adab kita, tak sopan kan sebenarnya kan. Tapi kadang-kadang benda tu otomatik kan, otomatik boleh jadi macam tu kan. So nak kata nak berhentikan habit ni payah lah. Oh ya Tahu kak. dia pun, dia pun ngaku kalau kalau anxious, kaki ni boleh goyang ni kan. Lagi-lagi kalau kita berfikir, berfikir macam tiba kaki goyang ya. So bagi saya nak dapat jenah, sebab saya pun susah nak hilang juga habit ni. Kaki goyang ni. Aduh. Kadang benda tu entah macam dah jadi refleks kan, jadi kebiasaan. Okay. Susahlah juga nak, saya nak bagi pendapat saya. Kalau Farhan cakap, saya ada tengok YouTube seorang dok cakap tu tanda anemia. Kalau anemia kita goyang kaki duduk. Aduh, aduh tak, saya tak rasa, tak rasa saya punya apa dia, red blood cell tinggi je, saya rasa normal je, tak ada pun ni, tak ada pun rendah. Tak ada lah. Saya rasa bagi saya kalau orang tu anemia, dia tak larat dia nak goyang kaki dia pun. Lembik badan dia tak cukup darah kan. Ikutkan, ikutkan logik lah. Bagi saya kalau, sebab benda tu kalau ikutkan secara fisiologi, benda tu melibatkan, kita goyang kaki melibatkan muscle kan. Muscle dan spontaneous, tak, tanpa sedar. So bila melibatkan muscle dan tanpa sedar tu, melibatkan kita punya subconscious lah, otak kita lah, psikologi lah. Mungkin bagi saya, mungkin seorang tu tengah ada menghadapi masalah. Contohnya masalah, benda tu secara secara tak langsung dia 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 dia, dia manifest kat kaki dia bergoyang. Mungkin mungkin juga. Benda ni pendapat saya, pendapat saya saja, sebab dia melibatkan kita punya muscle, otot dan kita punya brain berfungsi kan tanpa sedar. Contohnya macam ni jugalah, kadang-kadang ada orang tu stres. Tapi manifest kat mana? Sakit belakang, back pain. Sebenarnya tengah stres, dia tengah depres. Tapi dia manifest kat back pain dia. Pergi pergi ke doktor, back pain, back pain, back pain. Tapi sebenarnya tengah depres. So melibatkan psikologi, mungkin ada juga melibatkan kita punya psikologi juga. Bila kaki kita bergoyang, kita tengah risau satu benda ataupun kita tengah fikir mendalam sangat ke, tiba-tiba bergoyang kaki tu. So benda ni boleh kena buat kajian, saya tahu dah ada kajian ke belum kan. Tapi bagi saya dia melibatkan kita punya psikologi jugalah. So hari ini kita akan bercakap mengenai masalah anemia yang orang okay, tak apa, untuk Tuan Mirhan sekejap kita jawab soalan Tuan Mirhan tu. Okay, bab untuk hari ini kita akan menjawab, kita akan bincangkan mengenai kenapa orang yang ada masalah penghadaman ni apa mudah berlaku kekurangan apa hemoglobin, sebab apa. Okay, baik. Apa doktor ada idea tak mengenai mengenai hal ni? Voice doktor, doktor voice voice. Okey, saya ada beberapa orang teori lah, teori lah kan. Ada juga yang dulu masa saya belajar pun ada kat kaitan juga kan. So first, rakan-rakan yang ada masalah GERD gastrik ni, contohnya kan, apa apa yang selalunya terjadi kepada kata orang, kita punya perut dan kita punya usus, rakan-rakan yang ada masalah GERD dengan, dengan apa, dengan gastrik ni, selalunya first dia kalau kita faham gastrik ni dan GERD ni sebabkan apa? Sebabkan gastrik jus kurang. Sebenarnya kan kalau kita, kalau kalau dari segi saya belajar dulu, gastrik terlalu, gastrik jus banyak. That's why dia naik ke atas. Tapi kalau kita dikaji-kaji balik, sebenarnya acidity perut kita berkurangan. Itu menyebabkan kita punya LES, kata orang, kita punya apa, microbiome tak dapat bertindak dengan betulnya, keluarkan hydrogen oxide, apa, hydrogen gas, menyebabkan LES ni relax, menyebabkan dia naik ke atas, tu menyebabkan GERD tu kan. So bila tu terjadi, maksudnya
perut lah, ni cerita pasal perut. Perut tu sendiri dah, dia punya ekosistem perut tu dah tak kata orang tak kondusif untuk penghadaman berlaku. Proses penghadaman tu berlaku dengan betulnya, kan? Contohnya, ambil satu, saya ambil contoh anemia dia ada macam-macam jenis. Anemia ada normocytic macam mana, macam-macam lah anemia dia. Satunya saya bagi contoh pernicious anemia. Pernicious ni anemia ni disebabkan apa? Disebabkan kurang vitamin B12. Macam mana kita ni kurang vitamin B12? Kadang-kadang yang ada masalah dengan gastrik ni, macam saya katalah, dia punya perut, sistem perut ni dah tak kondusif untuk penghadaman yang bagusnya. Tak dapat keluarkan, merembes semua benda, kata orang, enzim-enzim diperlukan. Untuk vitamin B12 dalam makanan kita akan dihadam di mana? Akan diserap di mana? Di usus kita. Macam mana nak diserap dalam usus kita? Dia perlukan satu macam enzim lah. Kita panggil intrinsic factor. IFF. Intrinsic factor. Intrinsic factor ni dirembes oleh siapa? Oleh perut kita. Perut kita, intrinsic factor ni akan dirembes oleh perut kita dan dia akan pergi ke makanan kita. So makanan kita yang ada vitamin B12 ni, dia akan bercantum dan dia memudahkan peresapan kat kita punya usus. Maka rakan-rakan ada masalah gastrik ni, mungkin misalkan kata intrinsic factor yang dirembeskan dari perut dia berkurangan. Itu menyebabkan vitamin B12 tak dapat diserap dengan optimum dan menyebabkan dia ada masalah pernicious anemia. Salah satu, kata orang, jenis anemia lah disebabkan vitamin B12 tu tak dapat diserap. Itu contohnya. Kedua, kalau kita faham gut microbiome, kita punya flora fauna dalam perut kita, usus kita ni, sangat-sangat penting dalam sistem penghadaman. So, rakan-rakan ada masalah GERD dengan gastrik ni, selalunya gut microbiome dia dah tak seimbang. Itu menyebabkan ada masalah SIBO semua, kan. So bila gut microbiome ni sebenarnya ialah yang berfungsi untuk, kata orang, penyerapan, peresapan all the nutrient dalam tubuh, dalam usus kita, dalam kita punya sistem penghadaman kita. So bila gut microbiome ni dah tak seimbang, ada dysbiosis, contohnya ada dysbiosis maksudnya tak berfungsi, tu menyebabkan lagi masalah. Sebab penghadaman tak dapat berjalan dengan lancar, itu menyebabkan banyak nutrien yang berkurangan dan ini akan mengakibatkan anemia. Anemia. So kalau kita nak cerita pasal anemia ni, dia macam-macam cabang-cabang ni, normocomic, normocytic, pernicious anemia, normocomic, apa-apalah, saya pun dah tak ingat dah. Ada macam, nak cerita tu pening, kan? Tapi kalau kita tengok darah, kita tengok kita punya HB. Kita nak mudah kita tengok HB kita. Kalau HB kita low, kita dah ada anemia. Anemia itu secara general anemia. Apa jenis anemia tu kita tengok pula. Iron kita, kita tengok kita punya platelet pula, kita tengok kita punya macam-macam. Baru kita boleh tengok, kita tahu jenis anemia kita, anemia jenis apa. So terangkan tu memang payah lah. Memang payah. Saya pun dah tak berapa ingat. Saya boleh ingat dia punya secara general sahaja. So itu basically antara teori-teori yang boleh menyebabkan kenapa rakan-rakan yang masalah MBB ni dia terkait dengan anemia ni. Sama dia punya perut dia tak dapat keluar intrinsic factor yang mana digunakan untuk combine dengan vitamin 12 untuk penghadaman. So kedua, gut microbiome yang tak seimbang dan mungkin ada yang dysbiosis, dah tak berfungsi dengan elok ni. So penghadaman nutrien pun tak dapat berjalan dengan lancar. So ni dua teori saya. Okey, baik. Kalau apa yang Abid Dr. Ed kira lebih kurang cerita semua benda dah lah. Tapi kalau macam untuk orang yang masalah gastric dan anxiety ni, kita tengok senang saja. Kalau dia ada tiga stres yang macam major stres lah, iaitu kita punya emosi, makanan, kita punya fizikal, pasal sakit tulang belakang, benda ni akan menyebabkan berlakunya masalah, orang kata masalah leaky gut lah. Bila berlaku masalah leaky gut, dia akan ganggu kita punya kestabilan bakteri usus, macam Dr. Ed maklumkan tadilah. Especially untuk vitamin B12 ni, macam Dr. Ed maklumkan tadilah, kita dapat daripada luar. Okey. Dan ada juga bakteria usus kecil kita yang menyerap sintesis dan menghasilkan vitamin B12 ni. Contoh macam Pseudomonas
dengan klepsila. Bila berlakunya masalah apa leaky gut, benda ni kurang dihasilkan. So kita kurang bakteria yang senserap dan sintesis hasilkan vitamin B12. Dekat sini kita dah tahu dah kita kekurangan vitamin B12 tu satu. Satu lagi akibat kekurangan iron, zat besi. Untuk orang yang mengalami masalah leaky gut, dia akan berlaku kurang penyerapan zat besi dekat usus kecil dia itu sendiri. So combination ni nombor dua dah, kurang zat besi, kurang iron. Nombor tiga pula, akibat kekurangan masalah vitamin D juga, benda ni yang akibat kita kurangnya blood supply dan nerve supply dekat kita ni kawasan digestion, akibat kita terperangkap dalam mode sympathetic dominant, iaitu mode lawan atau lari. Kita punya pancreas tak apa nak function sangat, dia tak boleh nak hasilkan enzyme lipase. Kita punya gallbladder empedu kurang masih kurang meremaskan jus empedu, menyebabkan kita kurang vitamin D. So nombor dua, tiga benda ni akan menyebabkan berlakunya masalah anemia yang selalunya berlaku dekat orang yang ada masalah gastric GERD dan anxiety. Untuk jenis-jenis anemia tu macam megaloblastic anemia, pancreas anemia, lepas tu apa lagi yang mana sahih? Yang mana satu lagi apa tadi maklumkan saya tengok desktop saya salah. Akan normocytic normochromic anemia pun apa macam orang yang mengalami masalah macam kanser selalu akan mengalami masalah ni. Dia benda yang sama juga, akibat kekurangan zat besi, kurang vitamin B12, kurang penghasilan intrinsic factor tu, kekurangan vitamin D. Selalunya empat benda ni. Okey. So cara nak selesaikan masalah ni, macam kita tengok macam saya nak post tadi kan, apa ada kita punya family MVP. Dulu HB saya sentiasa low. Dia tanya ada kaitan dengan gastric anxiety ke? Sebab masa saya tak sihat dulu, HB saya tinggal 8 je. Minggu lepas saya buat medical check up, HB saya dah 13.5, dah normal semula. Ini Puan Hana, ada seorang lagi, Puan Atika pula. HB saya sebelum ni 10.9 masa jumpa doktor 3 bulan lepas. Alhamdulillah HB saya sekarang 13.1 dan doktor maklumkan hemoglobin saya sangat cantik. Untuk masalah anemia yang disebabkan oleh masalah penghadaman ni, MBB boleh selesaikan. Dia boleh selesaikan. Jangan risau. So, bagi yang mengalami masalah anemia dalam bab ni, praktis saja Amal 5 Plus, praktis MBB. Satu-satu kita boleh selesai masalah ni lah. Kalau tidak, kalau kita tak buat apa-apa dalam bab ni, kita akan terpaksa transfuse darah. Itu satu hal pula. Bergantunglah, ada yang 3 bulan sekali, ada 6 bulan sekali, ada setahun sekali, ada 2 tahun sekali. Tapi dia kena berterusan apa transfuse lah, leceh ya, masuk darah lain, nak top up darah, macam tu lah cerita dia. Okey, baik, so kita dah selesaikan untuk masalah tu. Kalau ada soalan lain silakan tanya, kami akan jawab sebaik mungkin. Okey, AD attention deficit hyperactivity disorder, kalau tak silap saya habit goyang kaki ni. Oh, kita tak payah duduk fikir jauh-jauh sangat. Kita kata goyang kaki ni perkara biasa aja. Kita jangan duduk bagi label dekat dia. Kalau bagi label dekat dia, saat kita mula nak memikir pula benda ni, Allah macam mana aku nak kena buat dia. Kita jangan duduk bagi label. Okey, baik. So kalau ada soalan silakan tanya soalan, saya akan jawab sebaik. Okey, soalan macam mana nak rawat masalah fight or flight mode, mudah terkejut cepat semput chronic stress, doktor. Okey, ini soalan kepada Dr. Adrian ni. Macam mana nak rawat masalah fight or flight mode ni? Mudah terkejut, cepat semput. Dia kalau terkejut saja dia jadi semput, lepas tu dia jadi stres, dia chronic stress, stres berpanjangan ni. Macam mana ni Dr. Ed kita nak buat? Ui, dia ini bukan kata bukan kerja mudah ni. Bukan kerja mudah dia punya jawapan ni kan. Sebab benda tu kalau ikut rakan MBB ni, kebaikan ni memang dia dah menjadi dah lama ada masalah ni dan jadi orang kata kronik lah, orang kata kronik dan jadi bias benda tu. Jadi datang satu benda-benda yang tak sepatutnya terjadi, benda panik kan, dia akan
automatic. Benda tu jadi automatic. Sebab dah berada dalam chronic stress ni dah lama, kan? Chronic inflammation dah lama, kan? So, bagi saya kata, benda ni bukan benda yang mudah satu hari boleh ubah. Kena ambil masa, kan? Macam saya kata, kita ubah dulu. Ubah lifestyle dulu. Cari punca. Macam kita tahu puncanya. Punca kita dalam keadaan state sekarang ni adalah stress. Stress fizikal, chemical dan apa? Chemical, fizikal, emosional lah orang kata, kan? Tiga stress ni. So kita kena tengok mana mana keterang stressor dia yang paling utama. Kita cuba manage stress tu. Kadang-kadang orang tak boleh manage. Kita kena cuba, kata orang, jangan berlawan dengan stress tu. Orang kata, orang bahasa Inggeris apa ya? Kata kita kena, kata orang, kita kena, oh, nak reda pun bukan reda. Maksudnya kita kena terima kadang benda tu terjadi dan kita kena anggap benda tu macam jangan take terlampau, kata orang apa, serius benda tu. Faham tak? Biarkan dia berlalu, orang kata, kan? Mana pandai-pandai manage lah psikologi kita. Kalau chemical, kita tahu ubat-ubatan, makanan-makanan. Kita cuba elak yang mana kita boleh menyebabkan kronik stres kita. Dari segi fizikal, kita tahu dah. Kita kena contohnya kena exercise. Kedua, kita tengok juga kita tulang belakang kita, alignment kita okey tak okey. Betul tak? Tu segi fizikal ataupun daripada luaran kita, apa menyebabkan badan yang jadi stressor kita. So kita kena atasi ataupun elak. Macam tu, kan? Lepas tu dari segi emotional stress. Emotional stress ni yang kata orang agak payah. So kita kena slowly, benda ni slowly, kan? Kita kena cuba cari cara untuk hadapi ataupun cara untuk project benda tu ke arah benda lain. Tiga stressor dulu. Bila tiga stressor ni, insyaAllah punca yang menyebabkan kita alami masalah kronik stress yang berpanjangan ni akan slowly akan berkurangan. So lama-lama benda yang simptom yang kita hadapi itu pun akan subside, akan berkurangan juga. So bagi saya, benda ni bukan benda yang saya kata okey. Cuba, bukannya bagi saya, mungkin orang yang tak menghadapi, tak mengalami masalah ni, boleh cakap je, alah aku tak ada pun. Kalau ada benda ni aku terus semput, tak ada pun aku relax je, sebab dia tak menghadapinya. Betul tak, kan? So bagi saya, benda ni bukan mudah. Benda ni bukan mudah. So kita kena rawat, kita kena cari puncanya. Puncanya biasanya tiga stres tu dulu, kan? After that, kita dah cari alternatif untuk menghadapinya dan manage stressor ni. Kita cuba ubah pula pemakanan kita, ubah gaya hidup kita, kan? Exercise, gaya hidup kita exercise. Bila kita exercise, dia akan memastikan otak minda kita bertambah kuat dan cerdas. Bila otak kita ni paling penting untuk mengawal segala-gala psikologi dan emosi ni tubuh badan kita, kan? So lama-lama insya-Allah apa yang kita hadapi ni akan dapat akan berkurangan, level dia akan slowly akan jatuh turun dan kita boleh kembali kepada normal. Tapi jangka masa panjang, kan? Bukan mudah. Nak kata boleh tak bagi tips? Nak bagi tips mudah, tapi nak dapat hasil dia memang payah. Macam tu, kan? So rawat dari punca dia. Rawat dari punca dulu. Ambil masa, kena sabarlah. Kita ke soalan Tuan Farouk. Tuan Farouk, soalan Tuan Farouk tadi. Okey, berbalik pada masalah saya, acid reflux membuatkan saya brain fog, sakit kepala, solutionnya. Okey, baik. Untuk menjadi masalah brain fog, okey, dia kalau ada histamine intolerance menyebabkan dia boleh create inflammation dekat kita punya kawasan hypothalamus, automatic kita akan jadi masalah brain fog. Dan kalau ada masalah acid reflux, wajib ada masalah histamine intolerance. Bila jadi masalah histamine intolerance menyebabkan radang dekat kita punya hypothalamus, menyebabkan kita jadi brain fog. So sakit kepala, okey, saya nak explain buat sakit kepala. Sakit kepala ni, dekat kepala kita yang ada saraf sakit adalah dekat kawasan kita punya meninx. Meninx ni, dia adalah macam satu membran sebelum kita punya tengkorak. Okey, ya? Ni kata kita punya tengkorak, ni kata rambut atas ni, kan? Okey, bawah ni dia ada meninx. Meninx ni, dia ada saraf sakit. Okey. Untuk nak trigger saraf sakit meninx ni, kita punya otak tu ataupun blood vessel dekat apa kita punya
apa saluran darah dekat kita punya otak tu dia kena mengembang. Okey. Apa yang boleh mengembangkan saluran darah ataupun increase intestinal permeability, keboleh telapan saluran darah dekat kita punya otak, dia histamin punya kerja. So bila histamin tu banyak, okey, dia boleh besarkan kita punya saluran darah, lepas tu dia boleh bawa air sekali tau. Bawa air sekali tembus kita punya saluran darah tu, dia create pressure yang tekan dekat kita punya meninx. So senang kata kepala otak kita mengembang lah, senang kata otak kita mengembang lah, senang kata kan. Dia tekan kita punya meninx dan baru rasa sakit. So untuk masalah Tuan Farouk ni, semua disebabkan oleh masalah histamine intolerance. Okay, itu sahaja. Sebab dia memang dia datang partner sekali ya, acid reflux, brain fog, dia trigger anxiety, lepas tu dia trigger jantung jadi laju. Dia memang main sekali. Dia sakit kepala tu dia memang main sekali. Mata nak jadi kelabu, mata nak jadi kabur, nak jadi apa, tak boleh tengok lampu, dia jadi silau tak tentu pasal. Ni sebab histamin. So macam mana nak selesaikan masalah ni? Solution dia seperti biasa, Amal Hot 5 Plus untuk solve masalah leaky gut dahulu. Lepas tu baru kita tengok himas up. Lepas tu baru kita practice MBB. Tuan Farouk jangan lupa kontak saya kot, tak ada diet tag ni kan. Sebab beli dekat apa kita kita punya ni kan, takut tak ada orang nak guide tuan lagi, jahanam pula. Ni nombor telefon saya, mesej saya, saya guide tuan senang, tak ada masalah. Okay. Half-Hydrin boleh bantu untuk mengatasi masalah ni sebab benda biasa sangatlah. Kita punya testimonial ni tak larat nak post lah. Hari-hari kita duk post lain. Terlampau banyak sampai saya banyak sangat backlog testimonial tu sampai rasa macam mana aku nak post semua ni ya. Banyak sangat untuk masalah apa Tuan Farouk ni. Jangan risaulah, benda ni boleh selesai lah. Okay. Tuan Miran, mengenai normocytic normochromic anemia, dah ke tadi? Maaf line putus-putus. Satu, dia kurang folic acid, kurang vitamin B12, kurang iron, kurang penghasilan intrinsic factor, kurang penghasilan, kurang penyerapan vitamin D. Asalnya disebabkan oleh masalah leaky gut, disebabkan oleh masalah histamine intolerance. So, selesai dulu masalah ni. Kita tengok. Tapi kena tengok juga sama ada kita berlakunya jangkitan virus ke, masalah bakteria ke, kita ada masalah lain ke. Yang ni kena pi minta doktor untuk buat diagnosis secara proper lah. Kita tak ada kelengkapan tu. Kalau kita ada, kita buat semua dah. Okay. Okay. Untuk kalau dah nanti saya tengok ulangan kat YouTube. Ya, insya-Allah saya sehari yang semalam punya saya tak upload lagi. Saya insya-Allah saya akan upload yang semalam dengan hari ni punya dekat YouTube sekali nah. Okey, kita rosakkan badan cukup lama jadi nak pulihkan ni juga makan masa bagi time. Ya betul. Tuan Farouk jangan lupa kontak saya tu nah. Jangan lupa kontak saya. Saya pernah makan suplemen probiotik lepas tu terus tak boleh tidur. Kenapa ya? Okey. Untuk probiotik especially yang tinggi dengan CFU, yang 10 billion CFU, 20 billion colony forming unit CFU ni, dia akan menyebabkan bila jenis bakteria usus kita juga boleh menapai bakteria usus luar yang masuk. Okay. So dia akan tapai bakteria usus yang masuk ni, menghasilkan lebihan lagi masalah gas. So itu yang dialami oleh siapa dia, ZZZ. Itulah ceritanya anak. Dia tak ada benda yang ajaib pun dekat sini. Sebab tu untuk suplemen probiotik kita ambil selepas kita rasa dah 70% ke 80% dah recover, baru kita introduce probiotik. Kita tak introduce awal-awal probiotik ni lah. Okay, baik. So kalau ada soalan silakan tanya soalan. Saya perlu beli yang satu kotak, tak apa, tak ada masalah. Cuba dulu yang satu, cuba dulu yang trial pack tu. Bagi okey nanti tuan dah puas hati, belilah satu kotak lah. Itu je. Tak ada masalah. Apa my message saya, kita start untuk consultation buat MBB ni makan bagi betul itu. Okey, baik.
So kalau ada soalan, silakan tanya soalan. Saya akan apa? Sorry, starter pack tak cukup ke tu sebab saya tak tahan. Kalau kacau fokus kerja, banyak salah buat kerja. Tak apa. Habiskan dulu starter pack tu. Nanti kita start untuk satu kotak. Tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Okay. Okay, satu lagi. Tadi ada orang cakap, ada orang bagitahu dia boleh makan derian dah. Dia mesej saya. Alhamdulillah boleh makan derian dah. Tak ada rasa apa. Dulu setahun lepas saya makan derian, makan 2-3 ulas saya dah mengacau jadi orang tak betul lah. Tapi alhamdulillah semalam saya takut-takut juga makan 2-3 ulas. Alhamdulillah semua okey. Okey. Apa untuk derian ni, okey. Dia ada satu chemical compound dinamakan sebagai zat. Nama apa? Tak saya Ethanethiol. Dia kerja dia, dia boleh inhibit penghasilan diamine oxidase kita punya usus. Sebab tu orang yang makan derian ni dalam jumlah yang banyak, badan dia nak jadi flushing, dia nak jadi sakit belakang, nak jadi krem perut sebab benda ni lah. No? So disebabkan dia dah rawat usus dia, dah boleh menghasilkan diamine oxidase untuk mencukupi yang boleh counter 2-3 ulas tu, dia tak ada apa makan, dia okey sajalah. So kalau untuk orang yang baru-baru MBB ni, yang baru start Amah Hawaii Plus, jangan duk makan derian dululah. Kita tunggu bagi lama dulu, then baru kita makan derian. Ha, macam tu cara dia. Nah, okay. Sakit belakang bahu memang selalu ada ke tuan? Ya, ini perkara biasa. Perkara biasa untuk orang. Kalau orang tu dia komplain, dia rasa sakit tebus ke belakang, belikat dia sakit, pinggang dia sakit, betih dia sakit, paha dia sakit, perut dia nak krem, tengkuk dia rasa kebah, mata dia jadi blur, mata jadi silau, yang tu semua simptom histamine intolerance. Selalunya masalah perut, tapi kena tengok juga. Kalau kita dah pergi buat blood test, dah pergi buat ujian apa semua, doktor diagnose kata tak ada masalah apa, kita kata sebab masalah histamine intolerance. Itu sahaja nak. Okey, baik. Kalau ada soalan, silakan tanya soalan. Saya akan jawab sebaik mungkin. Dr. Ed pun akan jawab sebaik mungkin. Saya kita tengok lagi apa lagi nak cerita. Soalan banyak benda nak cerita tadi. Lupa dah. Dan tadi bab. Okey. Okey, ni ada orang yang kata dia baru makan toge jadi bloated. Toge ni jenis legum tau. Okey. So jangan nak makan awal-awal ni, jangan nak makan lagi. Toge ni kita makan kemudian, insya-Allah okey, tapi bila kita baru introduce ni, kita jangan makan lagi. Okey, soalan pada kopi lemon, apa beza Hawaii Plus dengan Ultra? Okey, ni Hawaii Plus, ni Hawaii Plus. Okey, yang selalu kita tengoklah, tak ada apa beza, tak ada special kan. Okey, yang ni Hawaii Ultra, yang ni paling latest. Hawaii Ultra, dia punya perbezaan adalah pada dia punya ekstrak, dia ada ekstrak moringa, lepas tu dia ada saffron, lepas tu ada digestive enzyme bromelain dengan astaxanthin. Itu sahaja perbezaan dia. Yang mana benda ni akan membantu lebih cepat pemulihan masalah angin, masalah SIBO tu. InsyaAllah saya tak sabar nak bagi orang try ni. Tapi dia 20, ada hari Ahad ni baru kita start shipping. Sekarang ni masih harga pre-order RM107. Tapi kalau nak pre-order ni, kita buka dekat website kita sahaja. So bolehlah try lah pre-order lah. Tu dua-dua main cak-cak lagi. Kalau Kak Adis tengok kosong lagi. Kita hari Ahad ni baru berisi. Problem dia hari tu lambat. Antara sebab dia kita punya secet, kita punya secet special sikit. Secet kita ada 4 color. Kalau macam Hawaii Plus biasa. Allah, dua-dua dia tak buka. Okey, ni. Hawaii Plus biasa. Kita pakai satu color saja macam ni. Dia mudah nak print. Kita pakai yang baru 4 color. So problem dekat situ lah. Mereka nak kena bagi okey 4 color tu tak lari. Moga cepat sembuh. Try 3 kali. Kesan cepat kan? Ya, betul. Try hati. Cara minum sama je kan tuan? Cara minum sama sahaja macam Hawaii Plus. Tapi itulah, kalau cepat dia kalau recover tu apa semua, jangan lupa beli barang-barang saya, hak lain lah. Jangan tinggal saya. Kesian kan tiap saya macam nak saya nak buat bisnes lah. Okay. Okay, baik. Untuk yang nak order kopi tu,
Dia hari dah boleh start order dah untuk kopi MBB kita. Cuma kita tak buka lagi dekat MBBM Sedor dengan kat TikTok ni, kita tak buka lagi, takut banyak masuk order. Esok baru kita buka balik. Probiotic microbial. Mana microbial saya atas table ni ya? Okey. Probiotic microbial. Ni microbial. Ha. Okey. Harga dia RM 81 ringgit, sama macam harga sama macam harga Real C dengan Real B. Harga dia sama sahaja. Okey. Kalau okey, saya bagi formula lah, senang. Untuk orang yang ada masalah gastric anxiety, CFU dia tak boleh tinggi. Dia tak boleh pergi sampai 10 billion, tak boleh. Dia kena set satu dosage tu 2.5 billion. 2.5. Yang ni saya punya formula lah, selain benda-benda lain. Okey, lepas tu pemilihan dia punya apa bakteria tu kena betul. Dia tak boleh suka hati saja, sebab apa saya tak jumpa lagi lah yang mana dia punya probiotik memang tune untuk orang ada masalah gastric dan anxiety. Selalunya secara general sahaja yang dijual dekat pasaran ni. Dan selalunya diorang letak apa 10 billion, 20 billion, yang mana bila orang nampak CFU tu tinggi, dia kata oh sini bagus ni. Makan mengelupok. So better beli untuk microbial ni lah. Okay. Kalau terbeli apa untuk soalan-soalan apa soalan sat lah. So, Leonie Lewis, saya masih ada rasa pedih sikit di sumpah membuang, kenapa tuan? Sebab gas. Itu sahaja. Itu sahaja. Bila kita buang yang besar, ada trap gas, ada memang nak rasa pedih. Okey. Tuan, selalunya masalah anxiety. Anxiety ni dengan MBB ni cepat. Dia selalunya sebulan setengah dah recover dah. Masalah anxiety ni dia tak ada apa. Cuma masalah yang susah sikit adalah masalah angin. Masalah angin ni memang lambat. Memang lambat. Tapi masalah memang masalah anxiety, masalah sakit badan, masalah senang terkejut lepas tu jadi tak ketahuan, iaitu ambil masa sebulan setengah ke dua bulan boleh selesai. Benda tu cepat. Benda tu cepat. Cuma masalah gas ni je yang lambat. Susah nak cari dia punya ni. InsyaAllah dia punya Ultra ni boleh bagi cepat lah. InsyaAllah saya pun mencubalah cari jalan yang terbaik. Mencuba cari yang jalan yang terbaik. Apa? Bagi yang dah lama perlukan untuk Afai Ultra, Allah belilah. Tuan tolonglah belilah Afai Ultra ni, belilah. yang lama sebenarnya tak apa nak perlu pun. Tapi try lah. Boring makan Afai Plus lama-lama, try yang Ultra ni. Okay. Tu tanda nak sembuh ke gas lama ke sembuh? InsyaAllah kita bagi masa. Apa? Rasa bloated memang lama nak hilang, kata yang lain dah reda sikit. Ya, bloated ni memang ambil time. Lepas membuang perut terasa penuh angin. Satu sebab apa tah? Itu saya pun lupa dah. Dia ada pasal kita punya reflex juga. Dia ada masalah, okey. Dia ada relaxation dan yang mana dia juga ada trigger penghasilan kortisol. Kalau tak cukup, dia trigger penghasilan adrenaline, trigger secondary histamine release. Itu yang buat jadi bloated tu bila buang air besar. Itu antara benda. Tapi saya nak explain detail, saya dah lupa dah macam mana nak buat. Kena tengok, kena karang balik. Nah. Okay, baik. Kalau ada soalan, sila katanya soalan. Kita insyaAllah kita habis pada pukul 10 tepat lah. Tanda support dari tuan. Amin. Terima kasih lah. Okay, baik. Afai Ultra rasa dia sama saja. Dia tak ada beza pun. Cuma kita... Itulah. Untuk Afai Ultra ni, beza ada satu, kita kurangkan malto. Ini antara benda yang saya concern sikit lah. Bila kurang malto, okay. Untuk orang dia cakap maltodextrin ni satu benda yang buruk, okay, benda yang jahat lah apa semua. Tapi dia ada satu keperluan untuk orang yang ada masalah gastric anxiety. Orang selalu risau, cuba dia tengok dekat
Alphard tu kan, dia tulis maltodextrin. Maltodextrin ni, oh seram ni, bahaya ni apa semua. Tak. Sebab maltodextrin ni orang konsen pengambilan ni akan menyebabkan fatty liver. Tapi orang yang ambil Alphard ni, praktis MBB, selesai masalah fatty liver. Dan orang ambil Alphard ni, dia perlu lebih sikit gula. Sebab dia menggunakan tenaga dari gula secara oral. Dia glycogen kurang. Dia tak boleh nak guna glycogen. Dia boleh secara oral saja. Sebab tu, mereka ni, yang awal-awal MBB, dia masuk dengan kita start 8, sehari makan 8 kali, sehari makan 7 kali kan. Sebab dia nak gunakan gula tu tak efisien. Dia hanya boleh melakukan proses glycolysis dan keadaan anaerobik tanpa oksigen. Dia nak guna glycogen tak boleh. Dan dia, lepas tu dia terpaksa bergantung kepada proses gluconeogenesis sebagai penghasilan gula. So, benda-benda tu yang kita take into consideration untuk bila nak hasilkan produk tu. Okay. Tanda soal, tunggu sampai je. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Apa yang membuatkan saya selalu ada restrifat? Bukan. Dia tu bukan kena operate pun. Tengok pemilihan makanan juga tau. Kalau kita makan tak betul, kita makan, kita ada tepung. Ataupun kita makan benda yang kita tak apa nak boleh makan lagi. Kita makan kangkung, kita makan kacang, kita makan brokoli, kita pergi hentam buah pula. Kita punya diet tinggi dengan karbohidrat, kurang dengan protein, kurang makan daging merah, kurang lemak. Benda-benda tu banyak tau. Yang tu yang MBB ni, kita nak kena belajar. Sebab tu saya duk minta ke orang, ambil. Tak pernah share gambar makan sekali. Lepas tu Allah apa makan macam ni. Lepas tu kita ubah lah. Ubah makan. Bagi proper. Then baru kita boleh tengok dia recover. Sebab gambar makan ni apa semua. Alphard ni satu high tau. Okay. Alphard Ultra ke. Alphard Plus ni ke. Okay, dua benda ni. Dia ni satu high. Yang ni untuk recover kita punya masalah leaky gut. Okay, satu hal lain. Mana ada tag? Hilang lah. Okay, ni satu hal lain. Ni untuk recover leaky gut. Satu lagi adalah untuk kita mengurangkan penghasilan histamin akibat kita punya diet tu sendiri. Kalau diet kita tak betul, kita duk trigger penghasilan histamin banyak sampai bila kita tak recover tau. Tu sebab tu, benda ni dia bergerak seiring. Makan ni kena ubah bagi betul. Lepas tu produk ni satu, Alphard Plus ni. So dua ni gerak sekali. Kalau tidak, dia umpama kalau kita makan Alphard Plus, Alphard Ultra ni, kita makan dua benda ni sekali kan. Okay ya. Dia umpama kita, perumpamaan saya selalu bagi, kita sepak meja, kaki tu berdarah. Lepas tu kita sapu ubat. Ni lebih kurang makan Alphard Plus, sapu ubat. Lepas tu kita pergi sepak meja lagi. Ini umpama makan tak betul. Kita dah buat kesalahan tu berulang-ulang. Lepas tu kita sapu ubat lagi. Lepas tu kita sepak meja lagi. Lepas tu sapu ubat lagi, sepak meja lagi. Itu cara dia nak bagi faham kenapa kita kena ada MBB sekali. Sagi orang ada request. Okey, Sat. Sagi orang ingat kita buat kerja apa. Okey. Yang introduce saya, Ultra Tribune, saya dah try kotak. Kau ada vitamin D dan Ultra tu. Okey, baik. Terima kasih. Susah nak sedawa pasal saluran esophagus yang lebih ke tuan. Tak. Dia susah nak sedawa bila saluran esophagus tu dia fungsi dan luar tengah ditutup macam tu. Okey, so kita nak lebih apa. Kita ada relax, so kita buka lah dia. Okey, cara nak bagi buka LAS kita, sama ada kita tambahkan pressure dekat kita punya kawasan usus atau kita dilutkan kita punya gastric juice, punya acidity. Kita minum air lah, apa-apa saja liquid lah untuk memudahkan kita sendawa. Sebab tu bila kita minum air, kita reduce dia punya kepekatan asid hidroklorik gastric juice kita, LES akan relax dan kita mudah sendawa. So macam tu cara dia nak. Okay. Brokoli, kita kena belajar MBB tu. Okay, brokoli tu dia cruciferous vegetable. Bila cruciferous vegetables, dia ada raffinose sugar. Raffinose sugar ni dia dihadam
oleh kita punya bakteria usus besar. So kalau untuk orang normal, okey, dia jadi ketuk-ketuk saja makan brokoli ni. Tapi untuk orang yang mengalami masalah sibuk, raffinated sugar ni dia terhadam awal, dia terhadam dekat kita punya usus kecil. Dan dia akan menghasilkan gas, dan gas ni kalau dekat usus kecil dia mudah terperangkap. Bila dia terperangkap dia jadi bloated. Bila dia bloated saja dia badan jadi stres. Bila dia badan jadi stres dia jadi benda tak ketahuan lah nak. Itu saja. Saya lately ni rasa terkapar dia macam luka kaki macam bersemut. Okey, kaki macam bersemut. Bila kita terperangkap dalam mood sympathetic dominant, kita tahu dia kurangkan blood supply dan nerve supply dekat kawasan extremities, iaitu kita punya tangan dengan kita punya kaki. Dan mudah kita rasa kebas. Itu sahaja. Tuan pergi sama belajar. InsyaAllah saya tahun depan. InsyaAllah tahun depan bulan 9. Memang saya nak habis buang menatang ni sebab dia duduk kacau kepala saya. Orang kata kita bukan doktor lah apa semua lah. So saya sama mengaji tahun depan. Okay. Saya lately, okay, untuk kaki macam bersemut sebab tu lah, sebab kita kekurangan blood supply dekat kita punya kaki. So kita rasa kebas dan bersemut, perkara biasa lah, nothing to worry lah. Tekak rasa pedih macam luka, berkemungkinan disebabkan oleh masalah acid reflux, dan benda ni kena check lah nah. Okay. Kalau ada soalan silakan tanya soalan, kita ada lagi 11 minit lagi. Oh, hari ni orang kurang sikit ni, dia tak rancak macam hari sebelum ni. Orang dah boring apa kita lah hari-hari ni. Okay, baik. Silakan soalan, silakan tanya soalan saya. Kalau tak ada soalan, saya tengok soalan dekat apa. Boleh jadi ke kalau darah tinggi naik? Ini okay. Yang ni kita minta Dr. Ed jawab. Soalan daripada Puteri Melayu. Adakah masalah gas kat ni? Tablet kerja naik. Okay, dia ni kira sebenarnya kalau lah kan, kalau dari segi perubatan contohnya kan, kalau pedih ulu hati, contohnya pedih ulu hati gastrik tu adalah tanda simptom ada masalah tekanan darah tinggi yang terlalu tinggi menyebabkan gastrik, happy gastric pain, maksudnya sakit di ulu hati tu kalau dari segi perubatan lah. So tapi kalau dari segi kalau kita cerita pasal konteks MBB lah, MBB kan, bila kita dalam keadaan stres, badan kita akan mengalami satu proses adaptation. Sama ada kita punya sel darah makin mengecil untuk pump lagi kuat darah untuk kita orang untuk sufficient lah kita punya dalam flight punya phase kan. So bila keadaan tu jadi, itu menyebabkan secara tak langsung tekanan darah akan tinggi. Tekanan tinggi. Tapi selalunya ni adalah proses adaptation yang badan kita perlukan untuk adaptasi kepada keadaan situasi semasa kita berada dalam fight and flight. So memang ya, kalau jawapannya memang iyalah. Bila kita keadaan fight and flight, keadaan stres, tekanan darah kita akan dalam keadaan tinggi yang kata orang berpanjangan. Orang katakan kalau kita keadaan tinggi berpanjangan ni tak elok lah sebenarnya. Permulaan dia adalah proses adaptasi untuk tubuh badan kita. Untuk kata orang, untuk badan kita berfungsi lebih elok dalam situasi itu. Tapi kalau kita berada dalam kronik stres tu berpanjangan, kronik inflammation berpanjangan, benda ni pun akan berpanjangan. Dan benda ni akan jadi mudarat. Akan jadi mudarat. So that's why penting untuk kita cuba kata orang, cuba manage dan cuba atasi tiga stres faktor tu kan. Fizikal, chemical dan emotion. Tu, untuk supaya kita dapat, supaya kita berada dalam keadaan stres tu bukan berpanjangan. Sewaktu benda tu terjadi saja, bila keadaan kembali normal, tubuh badan kita pun kembali normal balik. So kembali pada soalan tu, ya lah jawapan dia. Okay, baik, kalau ada soalan silakan tanya soalan. So kita recap balik lah untuk masalah bagaimana masalah gastric anxiety ni menyebabkan masalah kekurangan vitamin kekurangan darah, kekurangan hemoglobin, jadi masalah anemia. Satu, akibat kita ada masalah penghadaman, ada masalah leaky gut menyebabkan kita kekurangan vitamin D. Lepas tu kita kurang penghasilan
kurang penyerapan dan kurang penghasilan vitamin B12. Satu lagi kita kekurangan penyerapan zat besi akibat masalah likikat. Dan satu lagi last sekali kekurangan penyerapan vitamin D lah akibat kekurangan kita kurang kebolehan untuk merembes enzim lipase dan juga kita punya penghasilan jus empedu. So empat benda ni akibat masalah leaky gut itu sahaja. So kita solve masalah leaky gut, kita ambil apa, kita Amma Hofai Plus, lepas tu kita practice MEB dan benda ni akan selesai sebab banyak dah selesai masalah ni. Ramai kawan saya ajar saya mental semenjak kena sakit ni, tapi kan dah makin okey tu 70% dah, alhamdulillah. Itu sahaja. So kita pun 953 ni, saya pun dah kat office ni, seram pula pula kan, rasa nak kena balik dah. Okey baik. Kalau saya tidak, alhamdulillah banyak tuan yang lain boleh slow recover, alhamdulillah. Okey baik. So itu, ini sahaja untuk hari ni. Sekejap lagi untuk video ni dan juga video semalam saya akan upload dekat YouTube lah. Okey baik semua, terima kasih Dr. Adrian hadir. Terima kasih kepada semua yang hadir dan live. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum.